Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau aplikasikan Sonas Extreme di kaca depan biar ada timbul efek daun talas. Kita bandingkan dua sisi, kiri dan kanan. Oke. Kita lap kering dulu biar pengaplikasiannya sangat bagus. Di sisi kanan pakai Sonas dan sisi kirinya enggak pakai. Kita bandingkan kanan. Oke. Lap deh. Lap. Ya. Aplikasinya cukup pakai Kanebo. Oke, kasih lurus deh. Jadi setengah ya, nih. Cik, nanti kita lihat hasilnya. Coba pakai kursi biar dapat setengah. Ini setelah dilap lebih mengkilap. Banding nih, ini enggak belum. Oke. 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 Jadi hanya pada sisi driver kita aplikasikan Sonas Extreme. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, oke. Sebelah kanan air langsung turun deras, beda dengan di sebelah kiri airnya agak tinggal. Coba angkat lebih tinggi ya. Oke. Air langsung turun deras ya, nggak meninggal di kaca. Coba di sebelah ini. Oke. Oke, tahan. Udah. Arahkan di tempat lain. Sip, lepas. Oke, tunggu dulu. Oke, lihat kecepatan air di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri udah enggak ada, karena masih ngetes. Oke, sip. Aplikasikan jet black spray wet di sisi depan dulu. Kita lihat perbedaan dari setelah pengaplikasian ini. Sebelum kita semprotkan titiknya. Oke, kita tes di sebelah kiri ya. Oke, sebelum pengaplikasian kita kocok dulu, lalu semprotkan di bagian yang ingin kita sebar. Oke. Oke. Oke, kita cukup gosokkan. Keluar dari dalam, emang banget. Yeah.